Dari hobi menyukai hewan reptil, seorang pria di Lumajang sukses beternak ular piton. Sekali masa panen, omset yang dihasilkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Punya hobi ekstrim dan menantang tidak jadi hambatan untuk Anang Hasan Holiday, warga Desa Labruk Lor Lumajang, untuk menambah pundi-pundi rupiah. Setiap hari Anang sibuk merawat hewan kesayangannya. Dari membersihkan kandang, memberi makan, hingga menjaga kebersihan kulit setiap ekor ular piton. Anang mulai beternak ular piton sejak 2016 lalu. Semua berawal dari kecintaannya pada hewan reptil, hingga mencoba membudidayakan ular piton. Siapa sangka dari iseng-iseng mencoba, ternyata beternak ular piton cukup menjanjikan. Sekali panen, ia bisa menjual hingga 50 ekor ular dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Awalnya saya cuma sekedar hobi, Mas. Sekedar hobi, terus coba iseng breeding, dan ternyata bisa. Dan akhirnya nambah beberapa ekor untuk breeding dan sekalian sama koleksi, jadi hobi sekalian menghasilkan. Ada 7 indukan ular piton yang ia miliki dari berbagai gen, mulai dari Bull Piton Albino, Piebald, hingga Pastel King King Yellow Belly. Saat masa produksi, satu betina ular piton bisa menghasilkan telur 8 hingga 9 butir. Harga anakan ular usia 1 bulan dari banyak jenis yang ia miliki berkisar 2,5 juta rupiah hingga 9 juta rupiah. Yongki Nugroho, JTV, Lumajang, Jawa Timur.